Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur semua, jumpa lagi ketemu masuk ke pepanggian di channel YouTube saya Sarwono Basulen. Nah, pada kesempatan siang hari ini telur semua, Rabu 12 Oktober 2022. Nih, saya mau gas alon-alon menuju Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo. Ini saya start di Jalan Pahlawan Purworejo, telur semua, tepatnya depan makam pahlawan Lugosobo Gebang Purworejo. Siang hari ini saya pas jaga siang, telur semua, saya berangkat ya sambil bikin video ya. Saya bikin video seperti ini dulu semua, saya berangkat ke jaga, saya pulang jaga, kalau pas ada waktu saya bikin video seperti ini. Nah, ini jalan Kiai Sobo, ini jalan menuju Kelurahan Lugosobo dulu semua. Untuk cuaca siang hari ini mendung dulu semua, tadi jam 9:30 wilayah Lugosobo Gebang itu diguyur hujan yang sangat deras sekali. Nah, ini pas mendung telur semua. Telur semua, gimana kabar telur-telur semua? Mudah-mudahan kabar telur-telur semua beserta keluarga dimanapun telur semua berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, selalu dimudahkan, dilancarkan rezekinya. Tentunya telur semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini gas alon-alon telur semua. Ini hampir memasuki wilayah Sucen ya telur semua. Hampir memasuki wilayah Sucen, Kecamatan Bayan. Nah, ini. Untuk lalu lintas siang hari ini nggak begitu padat telur semua, sangat lengang sekali, asik sekali untuk gas alon-alon pada siang hari ini telur semua. Cuacanya sadu banget telur semua, mendung. Ya, karena untuk saat ini cuaca tidak menentu ya telur semua. Kadang panas, kadang gerimis, kadang hujan. Hujan pun tidak merata telur semua. Nah, biasanya di sini terang, nggak hujan. Nah, nanti siapa tahu yang di Don Bosco ke selatan ke arah Jalan Jogja hujan. Terkadang di daerah Pendowo terang, di Bagelen hujan. Nah, ini sudah sampai di lapangan Sucen telur semua. Kanan jalan lapangan Sucen, di sebelahnya, nah ini telur semua, SD Negeri Sucen. Hampir di depan kiri jalan telur semua, UMP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di wilayah Sucen ada kampus UMP telur semua. Nah, ini kiri jalan. Dan ini halte bus Trans Jateng. Nanti video berakhir di Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo ya telur semua. Dan tadi malam ada imbokan, ada WA pengen tahu perkembangan peningkatan jalan Lingkar Timur Purworejo. Padahal wingi wis tak gawe. Iki ono wis sing njaluk meneh, tidak jadi apa telur semua. Wis pokoke mengko tak gawe sekalian satu jalur berangkat jaga siang telur semua. Pokoknya nanti kalau sudah selesai dari Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo, saya langsung gas alon-alon menuju pertigaan Bagelen. Nah, nanti saya akan menyusuri Jalan Lingkar Timur Purworejo yang masih tahap pengaspalan. Nah, coba pengaspalan sudah sampai mana? Kalau kemarin ya telur semua, pengaspalan itu
baru nyampe jembatan Keposong. Kurang tahu kalau untuk hari ini. Ya pastinya untuk hari ini pasti-pasti untuk para pekerja itu masih istirahat loh semua. Karena ini sudah waktunya jam istirahat. Nah ini telur semua. Hampir sampai di perempatan Sucen telur semua. Ini perempatan Sucen. Nah ini ada halte bus Trans Jateng. Ini perempatan Sucen. Dan di kanan jalan telur semua, kalau dari arah Lugosobo itu kanan jalan ada Perum Korpri, Perumahan Korpri ya, kanan jalan dulu semua. Wah, cuacanya sadu banget dulu semua. Sadu banget. Sambil dulu semua menikmati ini video dulu semua yang belum subscribe, dulu semua yang belum subscribe, yang baru menemukan channel YouTube saya ini, bantuannya dulu semua untuk subscribe. Tekan tombol loncengnya itu loh dulu semua, tekan tombol loncengnya itu. Supaya nanti kalau ada video-video terbaru dari saya, uploadan video terbaru dari saya, dulu semua mudah menemukan video-video terbaru dari saya. Oke, bantuannya dulu semua untuk like, comment, share, subscribe, tekan tombol lonceng. Ya pokoknya intinya saya bikin konten seperti ini terus sama berbagi informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk telur-telur semua, terutama telur-telur semua yang ada di tanah rantau. Ini Rumah Sakit Ananda, Rumah Sakit Ananda terus sama kiri jalan. Nah ini kalau mau ke Kalimiru ambil kanan. Hampir sampai di Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo dulu semua. Ya kurang beberapa ratus meter. Nah ini, nah, itu di depan sudah nampak dulu semua. Di depan sudah nampak. Dan untuk kantor Pengadilan Agama Purworejo juga sudah nampak itu dulu semua. Ini kiri jalan dulur semua, kiri jalan kantor Pengadilan Agama Purworejo. Ini saya ambil kanan masuk area Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo. Di kawasan stadion ini dulur semua terdapat gor, terdapat taman kota. Jadi bagi dulur-dulur semua yang mau memputra putrinya di taman kota ini sangat nyaman sekali dulur semua. Sangat nyaman sekali karena banyak permainan anak-anak, taman yang bagus tentunya telur semua. Ini saya sudah di belakang Gor Purworejo telur semua, depan Stadion Sarwo Edi Wibowo. Nah, ini telur semua, nanti saya akan berhenti, akan parkir di taman kota telur semua. Untuk tahun 2021 dulur semua, Stadion Sarwo Edi Wibowo yang dulunya Stadion BR Supratman ya dulur semua, karena sekarang sudah diganti dengan nama Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo. Untuk BR Supratman digunakan untuk nama Gedung Kesenian Purworejo dulur semua. Ini sudah sampai di taman kota. Nah ini dulur semua tuh, banyak permainan, taman-taman yang indah. Wis pokoknya mantap sekali. Nah dulur semua, nanti setelah saya ya jalan-jalan menikmati taman kota ini dulur semua, karena saya akan ya muter-muter nang taman kota ini, saya akan mencoba masuk ke Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo dulur semua. Karena untuk
tahun 2022 ini dulu semua Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo masih tahap penataan lapangan. Dibuatkan peresapan air, pembuangan air supaya kalau pas hujan seperti cuaca seperti ini dulu semua area stadion tidak tergenang air. Ini saya akan keliling-keliling dulu dulur semua. Dulur semua penasaran, ya monggo tonton video sampai selesai. Ya supaya nih dulur-dulur kabeh mangerteni Stadion Sarwo Edi Wibowo Purworejo ini masih tahap penataan. Pada tahun 2021 kemarin dulur semua itu bangun bagian depan stadion sama tribun. Di tahun 2022 ini dulur semua, ini penataan kawasan lapangan, lapangan stadion, dibikin peresapan air, pembuangan air supaya ini nek udan ra menggenangi area lapangan dulur semua. Ini tank tempur. Wah, asik sekali dulur semua saat menikmati di taman kota ini. Gitu ya dulur semua, monggo tonton video, tekan rampung nek ono video. Kalau ada video-video saya dengan kualitas gambar kurang maksimal, ya mohon maaf dulur semua, karena saya pengambilan gambar cuma menggunakan HP, kualitas gambar yang kurang maksimal. Dan semisal ada tata bahasa saya yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semua, saya mohon maaf juga. Pokoknya salam santun, salam paseduluran, sukses selalu, sehat selalu, kagem dulur-dulur sedoyo buat dulur-dulur semua. Gitu ya dulur semua, monggo tonton video dumugi akhir sampai selesai. Monggo.